bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali pengajian kita dalam pengajian Asmaul Husna. Dan pada pagi ini kita telah sampai ke nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qayyum. Al-Qayyum iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berdiri sendiri. Jadi Allah Al-Qayyum iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berkehendak kepada sesuatu apa pun, sama ada kepada zat, sifat ataupun af'al. Af'al ini mana perbuatan, ibu-ibu ayah saya dan rahmat Allah sekalian, kita lihat dulu tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala ini cirinya yang pertama, dia tidak dijadikan. Dia tidak dijadikan, memang sedia ada. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, ketika orang kafir bertanya kepada Allah Subhanahu, orang kafir bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa tu Tuhan? Maka Allah turunkan ayat ini, kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu tempat tempat kembali segala hajat makhluk-makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara, setanding, sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak dijadikan. Dia yang menciptakan, dia yang menjadikan makhluk, dan dia sedia ada. Bagaimana keadaan dia, kita tak mampu nak fikir sampai ke tahap itu. Nabi menyatakan, kamu berfikirlah kepada kejadian Allah, jangan fikir zat Allah, kamu takkan sampai. Selagi mana kita boleh berfikir tentang bentuk-bentuk Tuhan, itu bukan Tuhan. Makhluk ada yang ada setengah-setengah manusia, dia menggambarkan Tuhan dengan bentuk macam manusia. Oh, Tuhan ni banyak kerja, jadi tangan dia tak cukup dua, dia bubuh tangan Tuhan tu enam. Atas dua, bawah dua, satu, bawah dua. Selagi mana kita boleh menggambarkan macam mana bentuk Tuhan, itu bukan Tuhan. Sebab kita takkan mampu untuk berfikir macam mana zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, zat Allah Subhanahu Wa Taala ini kekal dan tidak binasa. Dia tidak rosak, dia kekal, dia tidak binasa. Jadi manusia dia tu tak kekal, dalam tak kekal binasa pula. Di akhir nanti kita ni akan diambil nyawa kita, mati kita. Sekalipun seorang itu mempunyai umur selama 1,000 tahun, ditambah lagi 1,000 umurnya, pasti hari kematian akan datang menjemput. Kalau umur kita 1,000 sekalipun, ditambah 1,000 lagi pun, mati itu mesti akan sampai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap kekal. Ini Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 dan ke-27. Surah Ar-Rahman ayat 26 27 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Semua yang ada di alam ini akan binasa, yang kekal hanyalah Tuhanmu yang tinggi dan yang mulia. Yang kekal hanyalah Tuhan yang bersifat maha tinggi ketinggian dan yang maha mulia, Allah sebut. Dan dalam tafsir jalal lain, kekalnya Allah, jalal, jalalnya Allah, kemaha tinggi, maha agungnya Allah, wal ikram, dan ikram mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir jalal lain mengatakan, mana ikram Allah, lil mu'minina bi an'umihi alaihim, Allah kekal memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman ni Allah bagi dia nikmat. Sebab itu hari ini kita perlu menjadi orang beriman, sebab Allah akan bagi nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar bagi orang beriman apa dia?
iman. Dengan iman itu datang ketenangan hati. Jadi sebab itu tenang hati ini Allah anugerahkan. Allah sebut dalam Quran hanya untuk orang beriman. Allah sebut, Allah kata apa? Wa anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sajalah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Di dunia nikmat iman Allah bagi ketenangan. Orang yang ada nikmat iman ni tenang jiwa dia. Ada masalah pun senyum. Sebab dia tahu mana nak balik minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ni kalau kurang iman dia mula rungsing, hidupnya rungsing. Ada je benda rungsing. Kan belum apa nama kadang-kadang hidupnya penuh penderitaan, penderitaan jiwa ya. Beli barang, belum beli dah. Ni cepat rosak ni barang ni kan. Cepat rosak kan. Belum menggunakan lagi dah rungsing barang tu cepat rosak. Kan demam sesama sikit, macam nak mati je rasa. Rungsing nak mati. Hidup tak tenang. Kan? Ni barang makin naik, makin mahal. Macam mana rasa tak cukup ni? Tak tenang. Tapi orang kalau hidupnya diiman, tenang hidup dia tu. Sebab Allah kata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal Allah Subhanahu wa taala bersama-sama antara sifat maha ketinggian dan maha pengasih lil mukminin bi an'umihim alaihi bi an'umihi alaihim. Nikmat Allah di akhirat lagilah kita faham macam mana kasih sayang manusia, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya beriman di akhirat itu. Sebab itu jadi orang beriman. Dan yang ketiga, zat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri pada zat itu tidak memerlukan perkara-perkara lain. Dia berdiri sendiri dengan tanpa memerlukan apa-apa bantuan dari apa dan sesiapa pun. Jadi ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dengan zahir kita sehebat mana kita, kita tetap memerlukan petani yang menanam ni apa nama kapasnya untuk membuat baju kita. Sehebat mana kita pun kita tetap bergantung dengan tukang jahit untuk menjahit pakaian kita. Sehebat mana kita pun kita tetap bergantung kepada petani yang menternak makanan, menternak ikan, menternak kambing, menternak lembu untuk kita makan. Kalau hari ini kita berasa sombong, katakan petani semua boikot. Hari ini seminggu tak nak jual lembu contohnya. Tak nak jual kambing, tak nak jual ikan-ikan. Nelayan semua boikot. Oh, ya agak susah kita. Kan? Tapi kita sehebat mana kita, kita tetap bergantung kepada yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu hebatnya dia tidak bergantung pada lain. Hatta kita beribadah pada hari ini bukan menyebabkan Tuhan itu jadi mulia ataupun tidak. Sebab Allah itu dah memang maha mulia. Tapi kita beribadah pada hari ini, kembali faedah itu balik untuk diri kita sebenarnya. Dia bukan untuk Tuhan. Kan? Bukan kita perlu memuja Tuhan baru Tuhan itu jadi mulia. Tidak, Allah itu memang dah maha mulia dah. Tapi kita beribadah, Allah perintahkan kembali ibadah itu untuk diri kita sendiri. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey, habis mengenai Al-Qayyum Allah daripada sudut zatnya, iaitu Allah tidak dijadikan. Kemudian yang keduanya, Allah itu tidak, maknanya tidak rosak, kekal dan tidak binasa. Dan yang ketiga, Allah itu tidak perlukan yang lain. Dia mampu berdiri dengan sendiri. Kita lihat af'al Allah pula. Af'al ini mana perbuatan Allah. Al-Qayyum Allah ni kita lihat dari sudut perbuatan pula. Kita nak lihat dari sudut zat, perbuatan dan juga sifat. Yang pertamanya af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini Allah boleh berbuat apa yang dia suka. Surah Buruj ayat yang ke-16. Surah Al-Buruj ayat yang ke-16 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Sekarang
Allah Subhanahu Wa Taala boleh berbuat apa yang dia kehendaki. Ini kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Buruj ayat yang ke-16. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menarik kekuasaan siapa yang kehendaki. Tu'til mulka man tasha. Allah memberi kekuasaan siapa yang kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dia itu memuliakan siapa yang dikehendaki, menghina siapa yang dikehendaki. Sebab itu hari ini di mana saja kita berada, apa pesan Nabi? Jangan sombong. Sebab dunia ni berputar. Hari ini kita berharta, jangan sombong dengan harta kita, sebab tidak tentu kita akan terus berharta. Hari ini kita berada di bawah, jangan iri hati. Kerana kalau sifat iri hati itu berterusan, apabila kita di atas, kita terbawa-bawa dendam untuk daripada iri hati kita tu. Hari ini berada di atas, jangan kita perkecilkan orang lain. Kita muliakan sama manusia, sebab Allah tu fa'alul lima yurid. Allah boleh berbuat apa saja Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi Allah tu af'alnya pertamanya fa'alul lima yurid. Allah tu boleh berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, af'al Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memerlukan apa-apa pertolongan dalam membuat sesuatu perkara. Allah tidak pernah meminta pertolongan kita untuk mewujudkan tsunami. Ada dia kata, siapa nak jadi volunteer? Kita nak jadi tsunami sekali ini, siapa nak jadi volunteer? Tak ada. Allah boleh buat, Allah nak, Allah boleh buat, Allah nak buat, Allah boleh laksanakan apa yang dia kehendaki tanpa pertolongan daripada sesiapa pun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255 lebih dikenali ayat ini dengan nama ayat kursi. Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri gagah. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Dia tidak terpengaruh dengan terlelap dan juga tidur. Sinah ni adalah terlelap. Macam kita dalam kelas ni kan, bukan nak tidur sangat. Tapi itu sinah. Allah tu bukan saja tidak tidur, sinah pun tak, terlelap pun tak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Tiada siapa pun yang dapat memberi pertolongan kepada seseorang melainkan dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan kamu, apa yang ada di belakang kamu, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh mengetahui melainkan dengan apa yang Dia kehendaki. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Dia tidak berasa letih menjaga keduanya, yakni langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Ayat ini menurut sebahagian ulama perubatan bagus diamalkan, sebab ayat ini boleh menggerunkan para jin. Kita ni amalkan ayat ini setiap lepas solat tu baca. Amalan ni dia nak jadikan dia sebagai satu benda yang sebati dengan kita, kena amalkan, kena amalkan, kena amalkan, kena amalkan. Kita pesan pada suami kita yang mungkin baru memulakan perniagaan, bang, abang mulakan perniagaan ni takut orang banyak dengki. Baca ayat kursi. Yani supaya kalau orang dengki, insyaAllah Allah pelihara. Okey, balik pada perbincangan kita. Allah tidak memerlukan apa-apa pertolongan. Dalam surah Baqarah 255 ini, ayat kursi ini Allah ceritakan macam mana kekuasaan Allah itu. Sehinggakan ayat ini kalau dibaca boleh menjadikan kita ni ada kekuatan untuk melawan benda-benda gaib. Dan sebab bergantung kita kepada Allah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri gagah, maha berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qayyum, dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini,
yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dihalang oleh apa dan sesiapa pun. Ini Allah sebut dalam surah Yasin ayat yang ke-82. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim." Mari kita baca sama-sama. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kufuwan yakun. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki sesuatu perkara, Dia hanya berkata kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Surah Yasin ayat yang ke-82. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tu kalau nak jadi satu benda, dia buat, dia tidak mampu dihalang. Kematian. Kematian kalau datang kepada kita, boleh kita halang dia? Sehebat mana kita taekwondo 7 dan black belt sebenarnya. Kemudian silat lagi, datang kematian, tak, kita tak mampu nak halang kematian. Ada kita boleh cakap dekat malaikat Israel, jangan dekat, kita tak mampu gitu. Dan daripada Allah Subhanahu wa taala, sifat af'al Allah tidak terhalang, inilah Allah perintahkan untuk kita ni bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah buat, tidak terhalang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mengendaki sesuatu, berkumpullah manusia daripada timur dan barat untuk menghalangnya, tidak akan termampu manusia itu menghalang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau mengendaki seorang itu jadi baik, walaupun sekeliling itu keluarganya, kawan-kawan tidak baik, dia boleh jadi baik. Ada orang kadang-kadang keluarga yang tidak sembahyang, keluarga yang jauh daripada agama, tapi boleh anak tu tiba-tiba je, mak nak sekolah tahfiz lah, kendak nak tu sendiri, sebab Allah nak kendaki kebaikan keluarga tu, ditumbuhkan satu daripada ahli keluarga tu nak benda-benda yang baik. Allah Subhanahu wa taala kalau nak melaksanakan suatu benda pun, maka tidak mampu dihalang walaupun manusia berusaha untuk menghalang dia. Itu af'al Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, kita lihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Qayyum Allah ataupun berdiri Allah Subhanahu wa taala, sifatnya itu, sifatnya berdiri sendiri. Yang pertamanya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Sebagai contoh, indah ataupun cantiknya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung. Kadang-kadang kita cantik kita ni bergantung dengan makeup yang kita pakai. Cantik kita bergantung kepada mungkin pakaian. Sihat kita hari ini mungkin bergantung pada ubat. Sakit gaut, ada ubat dia, sakit darah tinggi, sakit kencing manis. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak susut dan kekal. Sama juga, kalau berkuasa Allah Subhanahu wa taala itu tetap berkuasa, tak ada susut-susut. Hari ini kita, sifat kita susut. Kalau anda kata kita kuat dah berumur, dah tak kuat dah. Dulu kalau naik motor pergi kerja muda-muda 40 km, 50 km steady je. Sekarang ni naik motor pergi surau pun balik dah sejuk dah dia. Dah hilang kekuatan dah. Dulu boleh berjalan, berjalan jauh mana pun boleh. Sekarang ni naik tangga sana situ sikit pun dah lutut ni sakit. Duduk turun lutut kan. Duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut. Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya kekal dan tidak susut, kekal dan tidak susut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala itu Maha berdiri sendiri, Maha berdiri gagah, apa sifat kita sebagai hamba? Okey, kita nak tengok apa sifat kita sebagai hamba. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa?
tingkatkan amalan. Maka setiap amalan kita itu bukan untuk Allah, tapi amalan kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Allah sebut di dalam surah Fussilat ayat yang ke-46. Surah Fussilat ayat ke-46, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Maka sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Allah kata, siapa yang mengerjakan amal soleh, faedah balik pada diri sendiri. Siapa yang membuat kejahatan, kejahatan tu balik kesannya pada diri sendiri. Bukan saja di akhirat, kita cerita di dunia dululah. Di dunia dulu. Hari ini katakan manusia minum arak, dia isap dadah contohnya, keburukannya balik pada diri sendiri. Baru-baru ini saya ada program di penjara Jelebu. Penjara Jelebu, masuk dalam penjara tu kan, susah masuk dalam penjara tu. Dapat buat program, dapat bagi kuliah dengan penghuni-penghuni di sana. Saya tanya pegawai penjara tu, saya kata, tuan, dalam Malaysia ni berapa ramai orang yang ada dalam penjara? Dia kata lebih kurang 36,000. Saya kata, ya Allah, bermakna 36,000 potensi rakyat Malaysia ni hilang macam tu je. Kenapa? Kerana jenayah. Dia buat jenayah, keburukannya datang balik pada diri dia sendiri. Potensi hilang, saudara mara hilang, kehidupan hilang. Kita ni kalau ada berselisih dengan ahli keluarga, cuba baiki. Sebab Allah kata perkara yang paling membahagiakan kita bangsa manusia apabila keluarga tu semua jadi baik. Allah sebut dalam Quran benda ni. Allah sebut fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan dikembalikan dengan ahli keluarga dengan keadaan gembira. Kalau sebut di antara faktor yang mengembirakan manusia ni ada ahli keluarga. Hari ini kalau kita ada pertentangan dengan ipar, dengan mertua, dengan apa, usaha baiki. InsyaAllah hati kita akan baik sendiri. Hati kita akan lebih bahagia. Jadi kita tahu Allah Al-Qayyum, tingkatkan amalan. Sebab apa? Kamu buat amalan, balik kebaikan itu pada diri kamu, kejahatan pun balik pada diri kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat lagi satu surah. Surah Al-Isra ayat yang ke-7, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan itu ialah untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Ini dua ayat Allah sebut dalam Quran. Allah kata, buat baik, baik itu balik pada diri kita sendiri. Buat jahat, jahat itu balik pada diri kita sendiri. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir itu memang yang nampak, permusuhan contohnya kan, banyak merugikan. Yang batin macam itulah, terhalang rezeki lah, terhalang benda-benda yang apa nama, benda-benda yang benda-benda kebaikan pada kita. Dalam minggu ni ada satu orang, dia jumpa saya. Dia kata, ustaz, nak minta tolong buatkan air sikit boleh tak? Saya kata, kenapa? Untuk adik saya. Adik dia perempuan. Dalam waktu dekat ni ustaz, telah terlibat dengan 4 kali aksiden besar. 4 kali aksiden besar. Saya kalau seorang itu masih muda, saya akan terus bertanya, resifir dia. Saya tanya, saya kata, ada buat salah dengan mak tak? Ada buat salah dengan ayah tak? Dia tunduk sekejap. Kalau dia kata, ustaz, betul ustaz, adik saya ni perempuan ni memang sangat derhaka lah pada mak. Mungkin pergi mak, maki-maki mak. Kan? Saya kata, ya, kesilapan dia mungkin tak cekap yang motor ke tu, itu satu hal lah. Tapi kalau waktu dekat ni boleh berlaku macam tu, takut dia ada benda kesalahan yang dia buat, yang Allah murka. Ini Allah sebut dalam Quran kan,
Wan asak tu falaha. Kalau kau buat jahat tu, benda buruk tu balik pada kamu sendiri. Kalau dia seorang seorang perempuan, biasa saya akan tanya, ada buat salah dengan suami tak? Kan? Kalau ada salah dengan suami lah. Tapi kalau dah berusaha jadi baik, kan? Tapi maknanya sebagai manusia terlanjur juga, itu soal lain lah. Tapi dia sengaja deraka. Ada orang kadang-kadang dia tahu dia salah, tapi dia terus buat salah benda tu, deraka dan sebagainya. Jom. Kalau anda kata seorang lelaki, saya tanya ibunya lagi tak ibunya. Takut ada buat salah pada mak. Dan kita kalau mak pun selalu maafkan anak. Sebab kadang-kadang anak kita lah memang budak sekarang. Kalau dia buat salah kita, kita maafkan dia. Okey, kita lihat lagi beberapa ayat. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Taha ayat 111. Surah Taha ayat 111, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan segala muka akan tertunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup, lagi kekal mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Setiap muka akan tunduk dengan berupa hina. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya akan tunduk dengan berupa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali surah Taha ayat ke-50. Surah Taha ayat ke-50, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Allah lah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu akan kejadian tabiatnya yang sesuai dengannya, kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Allah tak ada kena-mengena pun. Maksudnya, daripada faedah apa yang kita buat. Kepala kata apa? Allah memberikan pada setiap kita ni ada tabiat-tabiat kita. Dan kemudian, Allah akan beri petunjuk cara kita menggunakan kita punya potensi ataupun tabiat diri kita. Jadi, Allah pula bagi pada kita. Dan kebaikan itu pulang kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini berbuat amalan. Tingkatkan amalan, banyakkan amalan. Sebab amalan tu dia baik baliknya, baiknya balik pada diri kita. Dan kita telah pelajari bahawa amalan tu dah ada 5 peringkat dia. Ada amalan bentuk diri, kan? Solat kita, puasa kita, sentiasa tersenyum. Senyum tu sedekah, kan? Senyum tu sendiri boleh maknanya menyebabkan awet muda, kan? Kita punya otot-otot ni, kalau senyum ni, dia banyak yang bergerak, otot-otot yang baik ni. Sebab tu dia awet muda. Kemudian ada amalan untuk keluarga. Untuk keluarga, kan? Dengan suami, dengan isteri. Ada amalan bentuk masyarakat. Majlis ilmu macam ni, kalau kita AJK masjid, AJK surau, selalu anjurkan benda-benda yang baik. Ada amalan bentuk negara, kan? Maknanya apa sumbangan kita kepada negara kita, kan? Maknanya ada polis ke, immigration ke, yang menjaga negara dan sebagainya. Dan amalan bentuk negara. Dan ada amalan bentuk ummah. Ummah ni yang lebih besar lagi, ya. Maknanya menjangkau kepada sepadan geografi. Paling kurang saudara kita di Palestin ke, saudara kita di selatan Thailand ke, saudara kita di mana, di Iraq ke, kita doakan paling kurang, kan, supaya amalan-amalan tu baik, dia akan pulang kepada diri kita sendiri. Okey, sekian saja yang boleh kita bincang dan bicarakan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qayyum, Allah lah yang Maha Berdiri Gagah. Dan apakah sifat kita dalam kita melihat, dalam kita buat satu amalan itu.